suka menggoda wanita, terutama istri yang ditinggal suaminya. Wah, genderuwo. Oh iya. Emang iya. Ciri-ciri gitu. Oh. Udah tahu. Perempuan rambut panjang dengan payudara besar. Hah? Gue gue gombel. Gitu ya? Yang kedua, wujudnya berupa anak kecil dengan kepala gundul. Tuyul. Nah, baru mau. Cepet banget. Udah bing tadi. Kayaknya pakar dia. Iya. Dia paling pakar kalau udah soal. Iya. Gak amit-amit. Tiga, berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih... Kepala sih? Leak. Leak? Yes. Apa tadi? Leak. Oh. Kemudian, berikutnya. Wajahnya terbuka dan memperlihatkan sorot mata tajam pucat. Pocong. Ini bahaya. Gile. Baru mau mikir udah nyampe. Berikutnya, penampilannya mirip seperti Sadako, perempuan dengan rambut panjang. Kuntilanak. Jawa. Bentuknya seperti bola api dan layang-layang. Lea. Udah tadi. Oh iya, bola api. Adanya di Bali tuh. Santet bukan? Banaspati. Bukan. Di Bali tuh. Lalu kedua, menurut cerita, makhluk ini malam-malam terbang ke atas rumah-rumah dan membunuh orang dari rumah tersebut. Iya. Lagi. Iya. Dan saya kayaknya nggak apa-apa deh, nggak tahu itu. Coba lagi. Next, terkenal di Indonesia bagian timur seperti Maluku hingga Papua. Nggak tahu. Ini. Katok. Jawabannya suang. Suang. Baru pernah dengar. Saya baru dengar. Oke. Okay, mudah-mudahan udah ya, nggak usah tahu lagi ya. Siluman berwujud kepala manusia dengan si tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan. Kerangkong. Apa? Nah, apa sih? Siluman berwujud kepala manusia dengan si tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan. Ah, itu baru tuh setannya tuh. Peluk dua, suka menghisap darah wanita yang sedang atau baru hamil. Palasik. Bukan. Nggak tahu tuh ada nama lainnya apa di Sumatera ya? Di Kalimantan. Itu peluk tiga ya. Berasal dari cerita masyarakat Kalimantan dan sekarang sedang viral di jagat maya. Coba telepon kakak saya. Jadi apa jawaban? Kuya. Gua baru dengar ini kuya. Emang viralnya apa kalau gua tahu? Ya itu. Kuya. Kuyang. Iya kuyang. Lagi lama di cerita. Jadi berarti yang ada di YouTube itu bukan sih? Kuyang yang apa di rumah? Ngeliat perang liat itu. Dia nya gak tau lah. Soalnya itu kuyang namanya. Oke, okay, next question ya. Perempuan cantik berambut panjang dan berdaun panjang warna putih. Sundel bolong. Gak mungkin soalnya ini dia harus ada. Makan. Udah terima aja. Kalau lo memang paling tahu. Lo ekspresinya. Lo ekspresi bisa banget deh. Jago banget menutupi keahlian lo itu. Ini gara-gara syuting lampau. Lanjut. Kita tahu. Ini semua pertanyaannya harus ditanyakan kepada dia. Karena dia tahu semua sebenarnya. Kalau saya nggak apa-apa nggak tahu deh. Ditampilkan dalam wujud perempuan cantik mengenakan daun pendek. Si manis. Oh bener, ada. Kiki Fatmala kan. Iya. Nah, ini penampakannya berupa kepala tanpa badan. Iya. Gelundung pringis. Bukan. Apa lagi? Berasal dari Minang. Itu palasnya gitu kali. Palas. Oke. Selanjutnya, nanti ini dipelihara untuk mencari kekayaan. Tapi ngepet. Bukan. Tuyul kan udah tadi. Oke. Penyebab berikutnya, syaratnya mengorbankan nyawa manusia sebagai tumbal. Waduh. Dalam. Apa itu? Pelet. Bukan hantu. Berikutnya, jika ada yang melihat tubuhnya semakin tinggi. Cenglot.
Bukan. Ini Begu Brand-nya. Ah, itu baru tuh. Begu. Begu Ganja. Dari daerah mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Begu Ganja. Dan untuk PR, arwah gentayangan kan yang memasuki perantara karena dipanggil dengan ritual. Jelangkung. Wih, udah ada kemajuan. Semangat, Dion. Semangat. Dikit lagi. Takut. Terakhir. Ya. Yeah. Terakhir. Salah satu legenda film horor Indonesia. Susana. Bener. Bukan. Bukan. Salah satu legenda horor Indonesia. Pocong. Bukan. Bukan. Yang berikutnya berasal dari Laut Selatan. Oh. Nyerok Kidul. Oke. Okay. Belum pernah ada film. Dulu pernah sekali di film. Susana. Susana. Sudah? Oh. Nyerok Kidul kan bukan termasuk. Sudah. Dia kan bukan termasuk. Karena sudah, silakan sudah. Kalau mau dilanjutkan sudah. Lagi untuk mungkin channel sendiri gitu boleh. Monggo loh. Pertanyaan lurus. Lebih takut ketemu hantu atau ketemu calon mertua? Waduh. Lebih takut ketemu hantu lah. Kalau gue sih belum pernah ketemu hantu ya, jadi nggak bisa. Jadi calon mertua nih. Oke, selalu set. Pemenangnya dapat. Apa coba saya? Oh beneran kasih hadiah? Wah luar biasa. 22 poinnya. Sebuah. Nih, tadi pencapaian yang luar biasa di tahun ini. Iya. Puisi ini. Trivia tentang hati Indonesia. Orang-orang semuanya berubah. Sama-sama, terima kasih. Hai guys. Hai guys. Halo semuanya, jangan lupa nonton film Lampor, Keranda Terbang. Tanggal 31 Oktober 2019. Rayakan Halloween dengan menonton film Lampor. Ajak teman-teman. Mantan pacar, mantan istri, semuanya diajak ya. Okay.